Ini tadi lompat tembok setinggi 1,5 1,7 lah, 1,7 meter. Oke, ini nama lokasinya Taman Festival 2. Kalau di Maps kita carinya Bali Cultural Center atau BCC. Ini luasnya sekitar 7 hektar. Tapi padahalnya gua mau. Ini salah satu lokasi yang benar-benar pecah. Aduh. Pakai celana pendek. Tom, tidam. Terima kasih ini, Pak. Oh, omong dibuka jalan. Bapaknya lihat mana tuh? Hah? Bapaknya lihat mana? Loh, itu bapak. Aduh. Nah, ini aslinya pintunya. Cuman tadi kita ngelewati jalan yang aduh, ya gitulah. Jadi nanti pulang enak dibuka lewat sini. Di ruangan barusan ini sih cuma ruangan sih. Aduh. Hah? Ingat Tamsir? Iya. Walah. Tamsir juga teman saya juga, teman kita-kita juga. Ya, Mas Yoga ini. Ini Mas Yoga. Yang sana ada petinya, yang sana ada lari. Oh. Oh. Ketemu di mana tuh? Waktu itu yang belum Mas Yoga, Tamsir yang ada di sini lah.
Mas Yoga kan itu tidur. Oh. Yang ini barang ya kamsir. Pak mau ini mau gini? Ya, jangan beli kaget. Dan ini tuh berada kenyang. Jauh-jauh. Oh, no, kok kali ini? Tamsir, kerjanya tamsir. Ini kan sir ya? Ya. Tamsir. Tapi kan tidak perlu dong kasih kau. Masuk gak ada kok lari. Juga sekitar saya lagi yang itu dia enggak. Makan anu Pak enggak kan itu yang pakai kayu ya. Tidur-tiduran. Nah, Pak yang pecah lokasi. Kemarin? Lulus, kemarin? Ya, dia kalau anu dia lain-lain sama sih, Dek. Nah, iya. Ini gila, Jom. Yang kita kan ini yang penulis, kata dia. Tapi enggak lah, yang kejadian kita buat. Jadi? Pun ada yang di sini, kita kan galang. Ini lu buat kan? Buat ke sana? Bakal patuh loh, bakal pilih juga dari makam sirin gini jadi yang kuku lantang yang juga enggak pun dan bahan yang lain seperti itulah dari kode loh, Pak tak kenceng-kenceng dia bilang itu yang enggak itu dipucurin yang enggak ambil jam loko tapi seram memang Pak gini seram memang, tapi tergantung masih ya tergantung masih niat regol ya, yang sang pangkaannya mengukur dalam kita ini sangat kecil contohnya yang pukul kena ketua pangkaan itu tapi lokasi aura memang aura bagus gede banget ini kalau kita ini sangat kecil dan pendek pangkaan itu yang Kasih nyawa, bilang kan, kasih nyawa, kasih nyawa, berarti sih galuh dengan lawan kan kari galuh cuma nih tanah kosong nih kau kari galuh tapi dia posisi nak India ngelas sih nak Bali sih tuh urus bergabung aja nanti nak nak jadi benar kan nih kamu jadi apa di kedahan tuh Jerman Jerman sih urus satu tiga kau mau tinggal di sini ya jangan kau ada patung oke pas ini pun mana ya jelas ya Keder. Waduh, lokasi kayak gini lagi. Ini lokasinya bagus banget, cuman ya kalau explore ya langsung mak teratap ini. Go. Kok Andre ada main di sini sih? Udah.
Ini jalan apa ini ya? Kayu kayaknya ya. Iya. Kayu apa ular? Kayu, ular gak mungkin lurus lah. Siksak deh ya. Ular banyak. Iya, ini habitat ular. Lembab soalnya. Emang habis buat dananya kan. Dia kecil itu kepalanya di depan. Dia udah sangat mak. Gak enak tadi ada orang. Iya. Gak gugur. Nanti belum terlalu kebelet sih. Oh, ini kolam ya? Iya, di kolam belakang. Ada hotel lanjut belakang. Bisa kesesat masuk sini nih. Bisa tersesat. Kalau masuk dalam tersesat. Iya. Luas banget ya, gede banget. Udah gak tahu jalan. Ketakutan lagi. Kucing dulu. Ini udah gak kepake lama sih. Sepi banget ini mah. Oh, kok nggak dibakar ya dia gogohnya? Di, ini orang beli ini dipakai sama pameran. Awet banget dia. Dan nggak kena air jadi nggak rusak. Ih, ukirannya loh mahal banget ini. Mahal banget ini ukirannya. Ratusan juta ini satu-satuan ini. Kayunya nggak tahu kayu apa ini. Ini bangunnya tok ini ya, sekitaran MM-an habis bangunan ini aja belum atap ini. Iya, gila. Ini orang mau ngambil ukirannya dijual lagi aja, bisa ini. Masih bisa, cuma gak mungkin orang mau ambil ribet. Iya, susah sih. Keren banget loh digini. Gila. Krimpi banget ini malam ini, kalau malam bunyi kata itu kekek. Hei. Jangan di sini. Ada lampu. Tuh, kita jalan sih. Ini pot berapa ini? Banyak lah. Kalau bapaknya tadi tuh nyari rumput ya? Dia kenal aku kalau malam. Oh, kalau malam. Tahu di sini. Dia tanya. Aku tadi bilang namaku Gusti. Gus. Aku bilang tadi, saya pernah di sini, kamu sih namanya sama beli kok yoga di dalam di kantor. Makanya dia tadi kaget. Aku ini terkenal cuma nama, muka aku kalau dilihat itu beda di kamera sama ini. Enggak tahu kenapa ya. Iya. Makanya aku juga bingung. Lah. Yang di bendernya kok Andre, aku juga kaget lah. Kok beda? Aneh. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, oh iya. Enggak yang langsung ngeh gitu loh maksudnya. Makanya kalau enggak ngeh itu enggak tahu aku. Buset, itu fruity freshy masih segel. Pakai konten giniin, gitu enggak. Kemarin aku di jalan bikin konten makan-makan. Nasinya masih ketinggalan satu. Habis bisa. Kenapa? Oh.
Sosok apa? Orang hitam itu. Ini makanan sini ketinggalan. Ih. Jadi busuk. Ini adalah. Keren kan? Iya, bagus sih lokasinya. Ini mah udah nggak terjamah sama sekali manusia. Wih, Bigo di sini laris manis ini. Aku kemarin makanya aku mau bikin konten tetap di Bali itu. Mau nanya lokasi di Bali itu banyak. Banyak. Kayak gini nih yang bahaya nih. Kita lagi lari kepleset. Oh, sempat bersih. Iya. Tapi kok ada suara itu dari villa ya? Villa Iya. Kita lihat sini atau cuman? Lihat sini. Assalamualaikum. Ya udah mau dam. Assalamualaikum. Ini sih. Terus tuh pulang lagi. Buat para penunggu. Sampai apal banget. Penghuni yang ada di sini. Hadir. Langsung goyang itu kaca tak. Di Pulau Mama itu saat kaca dingin ada yang bawa amis. Ada orang amis. Oh. Keren nggak? Keren nih. Main di sini aja bisa 15 menit nih. Lebih kalau mau dimainin. Seminggu main di sini aja bisa. Bisa, repeti kan seminggu. Oh, seneng dia sama lokasi kayak gini. Apalagi yang kayak gini. Ih, suara apa ya? Kelelawar apa? Maksudnya aku bukan takut hantu, ya itu kayak suara hewan. Desis. Iya. Oh, ini daerah hotel? Hotel, nih. Bawahnya sebelah. Cuma, berani gak kita turun gak sepi ini? Coba lihat aja. Kalau memang, apa namanya? Berani kalau turun gak sepi. Masalah trek sih kalau kita lihat. Wah, ini hotel. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Oh iya ya. Ini aja ya, kita bikin konten misalnya kayak Villa Ubud, Hotel Ubud gitu. Bisa nih kita main di hotel-hotel ini aja. Sana, ya. Nah, pentingnya dari iya, padahal satu lokasi. Viewer mah nggak tahu. Ini kalau kita dalam sini ya. Jauh banget. Jauh banget ya. Cuma ada bangunan. Ini silang ini kayaknya udah.
udah rusak. Motornya gede banget loh. Iya makanya. Yang villa tuh yang ini ya, jalur masuknya ya. Ya cuma villanya gitu deh, gitu doang. Hmm. Mas, anu mas di sana ular kobra katanya banyak. Nggak, di gerbang ini. Boleh. Maksudnya nggak perlu langsung masuk sampai masuk sih. Nggak ada yang main di sini. Enggak kayak tadi. Coba bismillahirrahmanirrahim. Lembab banget soalnya. Oh iya ya. Kalau pakai sepatu berani. Sepatu dengan panjang. Pokoknya area depan ini area villa. Villa ini untuk kelihatan sana. Kalau kita pakai sepatu safety berani kita ke sana. Hmm. Ini aja hotel aja ada 3 bangunan, ini 1, 2, 3 samping. Tapi sana. Taman Sasana Budaya di sana. Oh, agak rimbun sih. Kita enggak pakai sepatu soalnya habis hujan lembab. Iya. Yeah. Tapi kerasa banget sih lembabnya tuh. Heeh. Anu, takutnya ular. Iya. Yeah. Emang lintah. Iya sih. Keluar-keluar lintahnya udah besar. Nyamuk malari aja banyak nih. Itu sana lagi ada bangun lewat sini sebenarnya. Coba aku merapat situ aja. Gak perlu sampai. Neng jaga orang batu bulan. Yang apa? Jaga ini, temen. Oh. Kok bisa jaga tuh? Memang security-nya sini. Jaga gitu doang, enggak jaga tiap malam. Percayaannya lah. Luas bingit injin. Ke sana ke arah mana? Sasana Budaya. Sasana Budaya. Oke. Kita mau ke sana apa? Sebenarnya mau ke sana cuma rimbun gini. Temen enggak di sana. Jalannya sih kebuka. Tapi enggak tahu sampai situ. Ini eh. Tas itu ke mana? Eh, gading, jalannya ketutup itu. Itulah. Satu-satunya akses. Coba, naik. Coba. Karena kita enggak safety. Jadi mikir-mikir nih kita. Ketutup. Tapi kalau bawah udah nggak bisa dilaluin sih itu. Ketutup. Mana kemarin itu? Oh, bawah. Bawah main. Lupa pak parang. Paling nggak kayu sih. Aku kalau anu itu parang aku bawa. Buka jalan sendiri. Iya. Yeah. Konten kreator luar Bali ini yang disir-sir tapi nggak ada yang tembus-tembus. Tembus mana? Sini. Iya. Kok bisa? Nggak dengan aku. Serius. Oh. Akses cuma aku aja yang dapat. Aneh kan? Aneh. Jalan apa semua aku aja nggak dapat. Percayaan aja gitu ya. Iya, yeah, betul sih. Tapi emang kalau misalnya udah malam udah beda cerita nih. Nantilah rasain malam suasananya di sini. Ini kalau cokuan makwan main itu kalau memang ada nyanyi gini. Aku aja agak ketar-ketir. Karena terlalu luas itu sih. Baru ditutup pagar semua. Yeah.
masuk? Hmm? Mau masuk ke dalam? Gak usah lah, aku juga malas lihat tumbuhannya. Agak serem ya? Hmm. Maksudnya celana kita juga gak yang proper banget. Aku... Yang penting kita udah... Hmm. Udah kebayang sih luasnya kayak apa juga. Assalamualaikum. Suara rame juga di sini. Hmm? Suara rame. Bisa dengar. Suara banget atau? Sekilas. Malam di sini ya. Paket mis. Oh iya. Oke. Hmm? Gak apa-apa, aman mah kalau aku. Lanjut. Lanjut. Untuk aksesnya itu aja kita bisa jalani dulu. Hmm. Gede. Pak Gigi bisa. Iya. Iya sih. Mereka standby, kita yang dilahap, kan? Masih? Untuk pencari demit, hati-hati. One man show, kalau kalian berani, jangan cuma bertiga doang. Kalau cuma bertiga doang, anak TK pun berani. Benar nggak, Mas? Betul. Kalau cuma bertiga gitu masuk ini bukan konten namanya. Iya. Yeah. One man show lah. Mak teratap. Ini karena terang aja kelihatannya gak ada apa-apa. Belum ngerasain malam. Aduh. Malam ditemenin sama kodok. Kek. Wih. Belum interaksi suara-suara. Wih. Iya. Sebetulnya ya kalau kita explore ya, kita belum diceritain apa-apa tuh masih agak berani. Tapi kalau kita udah diceritain tuh nanti di dalam ada ini itu. Di otak kita tuh udah kepikiran itu aja terus. Iya, makanya. Makanya kadang aku senangnya kalau ekspor jangan diceritain. Iya, nanti makanya untuk cari demit kita jangan ceritain dulu mitosnya. Nah. Pasti baru kita ceritain. Nah, supaya dia habis ekspor tuh baru kepikiran gitu. Harusnya bawa gini nih, kayu ini nih yang panjang-panjang. Buat buka jalan. Ada tadi ruangan di depan sana cuma tembus gerbang rame, males keramaian. Gerbang mana? Yang depan tadi tuh, aduh. Apa itu? Enggak, kepleset. Apa? Ada yang ngomong? Ada yang ngomong? Iya, sebelah kanan. Enggak tahu sih, orang bertani atau apa. Ya itulah kurang lebih lokasinya 7 hektar. Ini udah dilihatin. Udah? Dalamnya. Gak ada apa-apa sih. Nih, kita liatin lagi. Cuman kosong doang kayak Allah. Kosong kayak hatiku, guys. Hatiku yang kosong. Ini lo kok ditutup, kenapa ya? Ada barang-barang. Oh, ada barangnya? Sedikit bocoran ya. Sifat gak sengaja ke-record. Mukanya merah apa semua merah ke-record di daerah sini. Hmm? Sifat. Oh. Tampaknya gak ada yang viewer yang di-record. Hmm? Pap besoknya sakit. Besoknya sakit? Besoknya.
Sosoknya gimana? Kita duduk yuk. Mana? Cari tempat duduk di lokasi ekspor. Kayaknya sini agak kering deh. Ih, kadal. Kering-kering. Oke. Aku end ya. Bye-bye.